Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai aliran Syiah dan tokoh-tokohnya. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah yaitu Syi'atul Ali, yang artinya pengikut Ali, yang berkenaan tentang Quran Surat Al-Bainah ayat Khairul Bariyah. Saat turunnya ayat itu, Nabi SAW bersabda, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang yang beruntung." Ataupun, "Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun." Golongan ini sangat fanatik kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mereka berkeyakinan tidak seorang pun yang berhak memegang ataupun menduduki jabatan kekhalifahan kecuali dari keturunan Ali. Jika orang yang mengakui khalifah bukan dari keturunan Ali, berarti merampas hak kekuasaan dan kekhalifahannya tidak sah. Syiah adalah golongan yang menjunjung dan memuji Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan karena mereka beranggapan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW berdasarkan wasiatnya, sedangkan khalifah-khalifah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan dianggap sebagai penggasap atau perampas khalifah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa mulai timbulnya fitnah di kalangan umat Islam, biang keladinya adalah Abdullah bin Sabah, yaitu seorang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam. Fitnah tersebut cukup berhasil dengan terpecah belahnya persatuan umat dan timbullah Syiah sebagai firqah yang pertama. Sebenarnya Syiah bermula dari perjuangan politik yaitu khalifah, kemudian berkembang menjadi agama. Adapun dasar pokok Syiah ialah tentang khalifah, atau sebagaimana mereka menamakannya imam. Maka Sayyidina Ali adalah imam sesudah Nabi Muhammad SAW. Aliran Syiah didirikan oleh para pendukung setia Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim. Mereka tetap setia kepada Imam Ali untuk mengimbangi gerakan aliran Khawarij dan Murji'ah. Mereka membentuk komunitasnya sendiri dan membuat doktrin dan paham yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan mereka. Dalam perkembangannya, Syiah terbagi ke dalam 5 kelompok besar yang dipelopori oleh para tokohnya. Kelima kelompok itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, Khaisaniyah. Tokoh pendirinya adalah Khaisan, seorang hamba sahaya Ali bin Abi Thalib, Mukhtar bin Abu Ubaid, Abu Hasyim Muhammad bin Al-Hanafiyah, Bayan bin Sam'an At-Tamimi, dan Rizam bin Razm. Yang kedua, Zaidiyah. Tokoh pendirinya adalah Zaid bin Ali bin Al-Husin bin Ali bin Abi Thalib, Abul Jarud Ziyad bin Ziyad, Sulaiman bin Jarir, Hasan bin Saleh bin Hai, Kathir An-Nawa Al-Abtar, Muqatil bin Sulaiman, Nasir Al-Haq, Husin bin Zaid, dan Muhammad bin Nasir. Sedangkan yang ketiga adalah Imamiyah. Tokoh pendirinya adalah Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq, Nawus, Abdullah Al-Fat, Yahya bin Abu Sumait, Musa bin Ja'far, Musa Al-Kadzib bin Ja'far Sadiq. Sedangkan yang keempat adalah Ghaliyah. Tokoh pendirinya adalah Abdullah bin Sabah, Abu Kamil, Al-Alba bin Dira Al-Dawasi, Mughirah bin Said Al-Jili, Abu Mansur Al-Jili, Abul Khattab Muhammad bin Abu Zaunab, Ahmad bin Al-Kayyal, Hisham bin Al-Hakam, dan Hisham bin Salim Al-Jawaliki. Sedangkan yang kelima adalah Ismailiyah. Tokoh pendirinya adalah Ismail bin Ja'far Al-Sadi. Adapun pandangan kaum Syiah yang paling terkenal adalah para imam ataupun para pemimpin. Itu harus ditunjukkan dan diangkat, bukan dipilih.
para imam yang juga harus bebas dari perbuatan dosa ataupun maksum, sebagaimana para nabi-nabi Allah juga terbebas dari perbuatan dosa. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pengertian daripada aliran-aliran tersebut. Aliran-aliran Syiah ada yang moderat dan ada yang radikal. Zaidiyah merupakan aliran yang paling dekat Sunni, bahkan menolak faham Al-Mahdi dan Ar-Raji'ah yang menjadi kepercayaan umum aliran-aliran Syiah. Syiah Az-Zaidiyah adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Syiah Az-Zaidiyah ini adalah firqah Syiah yang paling dekat ataupun tidak banyak menyimpang kepada Ahlus Sunnah dan yang paling lurus. Ia tidak mengangkat imam-imamnya sampai pada martabat kenabian, bahkan juga tidak mengangkatnya ke martabat yang mendekatinya. Tetapi mereka menganggap imam-imam seperti manusia pada umumnya. Hanya saja mereka adalah seutama-utama orang sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengkafirkan seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi dan terutama Abu Bakar, Umar dan Uthman yang dibaiat oleh Ali dan pengikutnya. Aliran Zaidiyah menolak faham Al-Mahdi. Aliran Zaidiyah adalah sebagian dari aliran-aliran dalam Syiah yang sangat terpengaruh oleh ajaran-ajaran Mu'tazilah. Karena Zaid, pemimpin aliran Zaidiyah ini, pernah berguru kepada Wasil bin Atha', yaitu pemimpin Mu'tazilah. Mereka sangat mengingkari sekali terhadap faham Al-Mahdi dan Raja'ah, dan dalam kitab-kitabnya mereka menolak hadis-hadis dan cerita-cerita yang berhubungan dengan hal tersebut. Syiah Ghaliyah atau Ashabu Ighulat, golongan Syiah yang ajaran-ajarannya telah melampaui batas ataupun ekstrim. Mereka ada yang berpendapat bahwa imam-imam mereka mempunyai unsur-unsur ketuhanan. Ada pula yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Kepercayaan tersebut adalah pengaruh dari kepercayaan-kepercayaan inkarnasi, reinkarnasi, ajaran-ajaran Yahudi dan Kristen. Agama Yahudi menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, sedangkan agama Kristen menyerupakan makhluk dengan Tuhannya. Di antara aliran-aliran Al-Ghaliyah yang keterlaluan ialah As-Saba'iyah, Al-Alba'iyah, dan Al-Khattabiyah. Aliran As-Saba'iyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi dari Yaman, yang pura-pura masuk agama Islam. Aliran As-Saba'iyah inilah yang pertama kali menyatakan ajaran tentang gaibnya imam, raja'ah, menetis ataupun hululnya sifat ketuhanan kepada imam, dan berpindah ataupun tanasukhnya sifat ketuhanan dari seorang imam kepada imam berikutnya. Aliran Al-Khattabiyah, pengikut Abil Khattab Muhammad bin Abi Zainab Bani Asad. Setelah dia meninggal, diganti Mu'ammar mempunyai ajaran-ajaran yang berlebih-lebihan. Mereka beranggapan bahwa dunia itu tidak akan rusak. Sesungguhnya surga ialah keadaan yang manusia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dan kesehatan. Dan sesungguhnya neraka ialah keadaan yang manusia mendapatkan keburukan, kesulitan, dan bencana. Mereka menghalalkan khamar, zina, dan semua hal yang diharamkan. Dan mereka selalu meninggalkan sholat dan fardu-fardu lainnya. Kini Syiah dengan berbagai bentuk alirannya masih tersebar cukup luas di Iran. Syiah merupakan mazhab resmi negara. Di samping itu, Syiah terdapat juga di Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Monumen yang tidak boleh dilupakan yang merupakan jasa Syiah ialah Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu didirikan pada tahun 359 Hijriah ataupun bertepatan dengan 970 Masehi oleh Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah dari Bani Fatimiyah. Semula, di Universitas Al-Azhar ini adalah untuk mencetak kader-kader Syiah, pejabat-pejabat penting pemerintah. Namun, bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Bani Fatimiyah dengan khalifah terakhirnya, yaitu Al-Azid Ladiniyah pada tahun 555 Hijriah ataupun bertepatan dengan 1160 Masehi, maka corak Universitas Al-Azhar yang semula berfaham Syiah berganti berfaham Sunni sampai sekarang.